Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Abah Itea di seputar penyetingan inverter. Hari ini saya ingin berbagi bagaimana cara setting inverter untuk merek Fuji Fairlink Mini, yang masalahnya untuk data settingannya tidak bisa dirubah, dinaikkan ataupun diturunkan. Ini maksimal frekuensi, ini masih tetap tidak bisa. Selanjutnya untuk parameter lainnya kita coba setting untuk frekuensi common. Ini setting 4 untuk setting speed menggunakan potensiometer. Kita turunkan, ini juga masih tidak bisa. Untuk operation method, ini setting 1, ini menggunakan terminal untuk start. Kita naikkan atau kita turunkan, masih tetap tidak bisa. Dan untuk F03 ini maksimal frekuensi, masih sama, tidak bisa diubah, dinaikkan ataupun diturunkan. Untuk mengatasi masalah ini kita cari F00. Ini untuk data protection. Ini setting 1 artinya enable data protection. Kita rubah menjadi 0 dengan cara tekan tombol stop, kemudian tekan tombol down. Setelah didapat, kemudian kita save. Selanjutnya kita coba lagi untuk frekuensi common. Ini tadi setting 4, tadi tidak bisa dinaikkan ataupun diturunkan, sekarang sudah bisa. Dan untuk operation method, setting 1, ini bisa diturunkan juga, sudah bisa. Kita kembalikan lagi ke settingan 1, settingan semula. Selanjutnya untuk maksimal frekuensi, ini 60 Hz. Kita coba naikkan. Ini sudah berfungsi. Kita coba di 96 Hz. Kemudian save. Langkah berikutnya kita lihat lagi untuk maksimal frekuensi. Tadi settingan 96 Hz. Kita naikkan lagi menjadi 100 Hz. Sepertinya untuk data settingan ini sudah bisa dirubah. Kita kunci lagi untuk data protection F00 agar tidak ada yang merubahnya karena settingannya sudah pas. Ini setting 0 enable. Kita kembalikan lagi, caranya sama seperti tadi, tekan tombol stop kemudian tombol up. Ini setting 1 artinya disable protection. Meskipun untuk data protection telah diaktifkan, tapi untuk frekuensi setting, untuk setting speed dengan potensio masih bisa berfungsi. Kita coba naikkan dan diturunkan.
untuk potensio ini masih berfungsi. Sementara yang tidak bisa dirubah adalah parameter inverternya. Itulah cara setting inverter Fuji Frenic Mini untuk data settingan yang terkunci. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.